Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Ikhwati fillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Subhanahu wa taala pada malam pagi ini kita bisa meneruskan kajian kita dari kitab Ad-Dalil atau Dalilut Talib di Nailul Matalib. Dan kita sampai pada pembahasan terakhir kemarin tentang azan, dan kita akan bahas pada pada malam ini tentang sifat azan yang kemarin kita tunda pada perjumpaan pekan yang lalu. Para ulama rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa ada beberapa sifat-sifat adhan atau tata cara adhan atau lafad-lafad adhan yang ada dalam hadis Nabi SAW. Yang paling masyhur adalah adhan Bilal dan adanya Abu Mahdzurah, sehingga para ulama rahimahullahu ta'ala berbeda pendapat tentang jumlah lafaz adhan dalam tiga pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa jumlah lafadznya itu 15. Jumlah lafadznya ada 15. Ini namanya adzan Bilal. Adzan Bilal yang cukup masyhur dengan takbir 4 kali, syahadatan 4 kali, hayalatan 4 kali, takbir 2 kali, dan tutup dengan la ilaha illallah. Ya. Takbir 4 kali, syahadat la ilaha 2 kali, sama syahadat Muhammad 2 kali. Jadi syahadatnya 2, 4 syahadatan, ada 4 hayalatan, ya. Ada 2 takbir dan satu la ilaha illallah, sehingga jumlahnya 15. Ini yang sekarang jadi adzan di Masjid Haramain, Masjid Nabawi dan Masjid Haram, dan kayaknya juga di Indonesia secara umum 15. Ada adzan yang jumlahnya 17. 17 lafaz. Dan dia adalah adzannya Abul Mahdzurah. Abu Mahdzurah. Inilah mazhabnya, mazhab Malikiyah. Mazhab Malikiyah. Dengan takbir 2 kali di awal, takbir 2 kali di awal, tabah tarji', at-tarji', melafadzkan syahadah dengan pelan hanya untuk dirinya saja, baru dikeraskan.
sehingga mengatakan asyhadu alla ilaha illallah dalam dirinya, kemudian mengangkat suaranya asyhadu alla ilaha illallah. Sehingga apa? Sehingga jumlahnya berapa? Syahadatan 4. Sehingga jumlahnya berapa? 17. Yang ketiga, adzannya Abu Mahdzurah juga. Jumlahnya 19. Dan dia mazhabnya Syafi'iyah. Dengan takbir 4 kali di awal, tarji'nya 4 kali, syahadatnya 4 kali, hayalatan 4 kali, baru apa? 2 takbir, 1 tahlil. Sehingga jumlah 19. Inilah mazhabnya apa? Syafi'iyah. Tapi ini tidak dipakai di Indonesia. Yang notabene adalah katanya mazhab Syafi'iyah. Pakai subhanallah, mazhab itu di masyarakat tidak dipakai semua. Ya, tidak dipakai semua. Dan saya belum pernah dapatkan ada satu masjid di Indonesia yang adanya 19 lafadz ini. 4 kali takbir, baru tarji, baru syahadatnya, ya, sampai jumlah 19 jumlahnya. Yang ada hanya adzan, adzan Bilal. Di mana-mana, di Istiqlal, di Masjid Agung, semuanya apa? Menggunakan 15 lafadz. Adzannya siapa? Bilal. Dan dia mazhab Hanafi dan Hana bila. Sehingga klaim bahwa era ini sebenarnya mazhab Syafi'iyah yang boleh dilihat kembali kebenaran klaim tersebut. Mazhab Malikiyah mengambil hadisnya Imam Muslim dari Abu Mahdzurah bahwa Nabi mengajarkan beliau dengan azan Allah Akbar, Allah Akbar 2 kali takbirnya. Baru asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, namun tidak dengan suara keras. Namanya tarjih. Di tarjih sehingga apa jumlahnya 4 2 8 4 8 2 10 ya tambah 4 dengan hayalah salahnya 2 1 17 apa? Lafad. 17 lafad. Namun dalam riwayatnya Imam Nasai dan lainnya juga dari Abu Mahdzurah itu 19. 19 lafadnya. Dan ada dalam naskah yang lainnya dalam Sahih Muslim menggunakan 4 takbir. Sehingga yang rajih adalah 4 takbirnya. Dari apa namanya Abu Mahdzurah.
Alhamdulillah. Baik. Tadi sampaikan bahwasanya ada tiga pendapat tentang azan, ada yang lafadz 15, 17 dan 19. Namun yang rajih Abu Mahdzur adalah 19. Dengan demikian, ya, maka yang warid dari Abu Bilal adalah 15 lafadznya dan Abu Mahdzurah 19 lafadznya. Tetapi ya rahimahullah taala menyampaikan bahwa yang rajih kata beliau kita menggunakan dua-duanya. Kadang-kadang menggunakan adanya Bilal, kadang-kadang apa? Menggunakan adanya Abu Mahdzurah. Kalau tidak sampai membuat apa? Fitnah. Kenapa demikian? Karena menggunakan dua hal ini akan membuat masyarakat mengerti bahwasanya ada sunnah, ya, dalam adzan 19 adzannya. Nah, karena tidak pernah digunakan adzan yang satunya, maka ketika ada yang beradzan dengan adzan yang satunya ini, dianggap apa? Dianggap bid'ah oleh orang-orang. Ini masalah yang kita hadapi di kita. Sehingga kata beliau bahwa karena adzan dua ini adalah adzan yang ma'thur dari Nabi kita Muhammad SAW, satunya Bilal yang mendapatkan dari Abdullah bin Zaid Al-Muzani dengan adzan 15 lafadznya, dan Abu Mahdzurah yang mengatakan langsung Nabi yang mengajarkannya dengan 19 lafadz. Maka tentunya kita sebagai seorang muslim mengamalkan dua-duanya. Ya. Mengamalkan dua-duanya apabila tidak apa menimbulkan fitnah di masyarakat. Ya, khususnya zaman sekarang ini, ya, demikian kondisinya. Demikian juga adalah dalam istiftah. Ada berapa lafaz apa istiftah tersebut. Namun di masyarakat banyak menyebut Allah Akbar kabira. Sehingga ketika ada yang menggunakan Allah mabait baina baina khotoya, mereka apa mencela yang menggunakan doa yang kedua tersebut. Kenapa? Karena mereka enggak pernah dengar. Mereka enggak pernah mendengar kecuali Allah Akbar kabiran tersebut. Oleh karena itu menggunakan semuanya sekali ini, sekali itu dan seterusnya akan menjaga sunnah tersebut. Karena semuanya sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menggunakan ini, kadang menggunakan ini, kadang menggunakan yang lainnya. Oleh karena itu juga adzan sama kita menggunakan apa yang sudah Nabi ajar pada sahabat Bilal dan juga sahabat Abu Mahdzurah. Kemudian tentang iqamah. Iqamah pun ada dua sifat, dua tata cara. Yang pertama jumlahnya 11. Jumlah apa? 11. Semuanya lafaz adzan satu-satu kecuali apa? Takbir yang pertama, dua. Allah Akbar, Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hayyala salah, hayyal falah, qad qamati salah, qad qamati salah, Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah. Berapa? 11. Ini dikenal nama dengan iqamahnya Bilal. Dan ini pun yang ma'ruf, yang masyhur, yang ada di Masjid Haramain. Nah, di Masjid apa? Haramain, Mekah dan Madinah. Dan dia madhab Hanabilah dan Syafi'iyah. Ada yang mengatakan sifat yang kedua, sifatnya iqamahnya Abu Mahdzurah. Jumlahnya ada 17 jumlah. Tujuh belas jumlahnya.
dan dia dipilih dalam mazhab Al-Hanafiyah. Kemudian Imam Malikiyah juga punya iqamah 10 lafaz. Sehingga semuanya apa? Satu kecuali adanya takbir yang pertama. Ya Allah Akbar, Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya salat al-falaq. Pada saat ini apa? Allah Akbar baru la ilaha illallah. 10 jadinya jumlahnya. Kenapa? Karena takbir yang terakhir cuma sekali. Ini iqamahnya dalam mazhab Malikiyah mengambil ya, dalil wa yutirul iqamah dan mengganjal apa? Iqamah. Namun yang warid dari Abu Mahdhurah 17, dari Bilal 11. Itu tentang apa? Tentang adzan dan iqamah yang warid yang ada dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa sunnah liman yasma'u al muadzina awil muqimah ay yaqula mithlahu. Disunnahkan pada orang yang mendengar muadzin atau muqim ya, untuk mengatakan seperti yang dikatakan oleh muadzin dan muqim tersebut. Adapun azan jelas ya, ada sejumlah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum nida' faqulu mithla ma yaqulu al-muadzin." Demikian juga yang teman-teman kali ya, ada juga yang dia hadisnya dari Ibnu Abbas dalam Sahih Muslim. "Idza sami'tum al-muadzin faqulu mithla ma yaqulu thumma sallu alayya fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha ashara." Iqamah enggak ada masalah. Ya masalah dalam azan enggak masalah. Namun iqamah ikhwan fillah ya. Mu'alif di sini Syekh Al-Karni meyakini atau berpendapat bahwasanya untuk iqamah pun diikuti seperti apa? Adzan. Masalah ini ada khilaf para ulama rahimahullah ta'ala untuk pendapat. Yang pertama ya, disunnahkan untuk menjawab muqim sebagaimana menjawab muadzin. Ini qaul al-jumhur. Qaul al-jumhur. Berdalil dengan hadisnya Abu Umamah, "Ana Bilal akhadha fil iqamah." Memulai apa? Beriqamah. "Falamma qala," ketika mengucapkan "qad qamatis salah," "qad qamatis salah," qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aqamaha Allahu adamaha." Aqamaha Allahu wa adamaha. Ya. Namun hadis itu dhaif. Ya. Dilemahkan oleh An-Nawawi dan juga Ibnu Hajar dan yang lain-lainnya. Demikian juga mereka mengatakan bahwa syariat menamakan azan untuk iqamah juga. Nabi bersabda, "Baina kulli adzan ini salatun." Antara dua adzan ada salah.
Sini Nabi menamakan iqamah jamaah dengan azan, sehingga disunnahkan juga untuk menjawab muqim iqamah seperti azan. Yang kedua mengatakan bahwa tidak disyariatkan untuk ijabatul muqim, itu khusus untuk muadzin saja. Untuk muadzin saja. Mereka mengatakan bahwa ijabatul muadzin yang ada dalam hadis Nabi itu semuanya kepada azan, bukan kepada iqamah. Dengan bukti bahwa cara azan dengan qomat sama enggak? Lafadznya berbeda. Sehingga mengkiaskan azan dengan mengatakan iqamah dengan azan dalam hadis itu kias dengan apa? Farik. Sedangkan Nabi mengatakan bain adzanain itu imba bitaglib, sama ketika mengatakan bahwa al-qamaran ja'a qamaran atau al-qamaran tolal qamaran, dua qamar, dua bulan, bukan bulan dan mata matahari. Mata dinamakan bulan karena takliban. Takliban dan banyak ya. Suara seperti itu. Sehingga baina adzanain itu hanya adzan dan iqamah dikumpulkan jadi seperti satu lafaz adzan adzanain. Demikian juga hadis Umar bin Khattab secara marfu, "Idza qala al-muadzin Allah akbar Allah akbar faqala ahadukum Allah akbar Allah akbar. Thumma qala asyhadu an la ilaha illallah." Qala asyhadu an la ilaha illallah. Thumma qala asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Qala asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Thumma qala hayya 'alas salah. Qala haula wala quwwata illa billah. Thumma qala hayya 'alal falah. Qala haula wala quwwata illa billah. Thumma qala mengatakan Allah akbar Allah akbar. Qala Allah akbar Allah akbar. Thumma qala ilaha illallah. Qala ilaha illallah min qalbihi dakhalal jannah. Akhrajahu Muslim. Jadi yang bisa mengikuti adzan muadzin dari awal sampai akhir ya, itu dapatkan dakhalal jannah. Kala min qalbihi dakhalal jannah. Semunjukkan bahwa maksud daripada mutabatu, mutabah mengikuti adzan adalah khusus untuk muadzin dan bukan untuk muqim. Dan seandainya memang ada ijabah muqim, tentunya ada apa? Contohnya dinukilkan kepada kita semuanya. Dan belum ada sama sekali penukilan ya, ada nabi ataupun sahabat yang menjawab azan. Menjawab iqamah, menjawab iqamah. Ya, jawab sehingga apa? Sehingga dan demikian tidaklah disunnahkan apa? Mengijabahi atau menjawab muqim iqamah. Wallah alam bisa. Sehingga yang rajih adalah tidak apa? Tidak ada kesunahan untuk menjawab iqamah. Illa fil hayyalati, kecuali pada hayyalah. Fayaqulu la hawla wa la quwwata illa billah. Mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Hadisnya Umar tadi disampaikan. Wa fi tathwib. Afi tathwib yaitu as-salatu khairum minan naum ya. Disunnahkan kata beliau untuk mengatakan sadaqta wa barirta. Namun tidak ada di sana dalil ya, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga al-majd
Ibnu Taimiyah, kakeknya Ibnu Taimiyah mengatakan hadza la asalahu wa katsirun minal awami yuraddidunahu. Ini tidak ada asalnya. Dan banyak dari awam yang melantunkan hal tersebut. Jadi apa bacanya ya? Ikut aja khassalatu khairum minan naum dengan keuman dari qulu mislama yaqulu al muadzin. Kemudian fi lafzi iqamah. Pada lafaz apa? Iqamah aqamah Allahu wa adamaha. Ya. Hadis siapa? Dhaifun, ya. Saya dhaif dalam hal ini. Sehingga tidak kita amalkan. Kemudian summa yusalla, thumma yusalli, ya, ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha, kalau sudah selesai. Sampai selesai ini? Muadzin selesai, kita baca selawat an Nabi. Wa yaqul, mengatakan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata al-fadilata wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Sumiyat uhuna, kemudian berdoa di sini. Wa indal iqamah, dan setelah iqamah juga. Dan selawatnya dibaca apa? Pelan-pelan. Sebenarnya mengatakan sini, ya, nampak bahwasannya yang bersatu apa? Adalah yang mendengar azan dan juga apa? Yang muadzin. Dan saya lihat di kitab Salsabil syarah dalil karyanya Syekh Sa'adul Khaslan, itu katanya sunnahnya untuk muadzin dan sami'. Kedua-duanya berselawat, tapi jangan dikeraskan, jangan pakai mic, jangan pakai apa? Mikrofon, ya. Takut apa? Dianggap bagian dari adzan. Takut dianggap apa? Bagian dari adzan. Thumma yad'uhuna, kemudian berdoa di sini. Inilah doa, ya, yang kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, la yuraddu du'a baina adzan wa iqamah. Ya. Kapan tuh? Setelah baca wa ba'athu maqamu alladhi wa atahu, kemudian berdoa di situ. Kita enggak, ya, kita salat sunnah berdoa, ya. Kata beliau summa yad'uhuna, artinya apa? Berdoa di situ. Setelah baca selawat, kemudian Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salati al-qa'imah ati wasallati al-fadilata wa ba'ath maqamu alladhi wa atahu, berapa? Berdoa. Ini makna daripada lahirah dan doa baina adzan wal iqamah. Kita bakal dia itu salat sunnah dulu, takutnya apa? Ada doa baina salat nafilah wal iqamah. Wallahu a'lam bissawab.
sini tampaknya Imam Al-Karim mengatakan tsumaid huna. Wa indal iqamah. Dan setelah iqamah. Ini apa? Ini konsekuensi daripada pendapat beliau mengatakan bahwa disunnahkan mengikuti iqamah mukim. Maka kalau kita tidak mengatakan sunnahnya menjawab iqamah, maka apa? Tidak baca ketika iqamah ini. Faham tum? Jadi ini adalah pendapat beliau. Kenapa? Karena sebelumnya mengatakan bahwa disunnahkan, dan lagi nasnya ya, disunnahkan ya, menjawab apa? Bagi mereka yang mendengar adzan, mendengar muadzin atau mukim untuk mengatakan yang seperti sepertinya. Sehingga mau tidak mau berikutnya itu apa? Ikut bersama adzan iqamah tersebut. Sehingga ketika ada sunnahnya kita membaca doa setelah adzan, maka doa pun ada setelah iqamah dan sama dengan doa setelah adzan. Dan sampaikan tadi bahwa ada di sana apa khilaf para ulama yang rajih apa tidak disyariatkan ijabah iqamah tersebut. Wallah alam bissawab. Kemudian ikhwan fillah, tinggal satu pembahasan lagi yang kita akan bahas pada malam ini. Wa yahrumu ba'dal adzan al-khuruj minal masjid bila udrin aw niyati rujuk. Dan diharamkan, kata beliau Imam Al-Karmi, ba'dal adzan, setelah adzan keluar dari masjid tanpa wudu atau niat untuk kembali. Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim dari Abu Sya'tha yang mengatakan kunna qu'udan fil masjid ma'a Abi Hurairah. Kami duduk di masjid bersama Abu Hurairah. Fa'adzan al-muadzin. Kemudian muadzin berazan. Faqama rajul minal masjid yamshi, ya, maka berdiri seorang dari masjid berjalan. Fatba'ahu Abu Hurairah basarahu. Lalu Abu Hurairah mengikutinya dengan matanya. Dilihat sama dia. Hatta kharaja minal masjid, sampai keluar masjid. Faqala Abu Hurairah, dia mengatakan, amma hadha faqad asa Abul Qasim. Amma hadha faqad asa Abul Qasim. Ini menunjukkan apa? Tarangan keluar setelah adzan. Tapi hari ini dikecualikan orang yang punya udzur. Kalau dia ma'dzuran, punya udzur, maka apa? Tidak mengapa. Atau orang yang keluar tapi apa? Niatnya kembali ke masjid lagi, entah wudu, entah apa saja keluar, ya, tapi niatnya apa? Kembali ke masjid. Maka tidak mengapa bila udrin au niyati rujuin. Ada masalah kan fillah. Kalau kita itu di masjid adzan, kita keluar ke masjid lainnya. Nah, mungkin di sini adanya apa? Sama-sama setengah jam misalnya. Ya, padahal dia apa? Mau buru-buru habis adzan masuk ke masjid sebelah yang sudah qomat. Masuk enggak ini? Ah, udzur. Hah? Karena kata Abu Hurairah faqad asabal qasim. Dan tidak mungkin Abu Hurairah mengatakan asa Abul Qasim, betul apa?
marfu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama kayak min sunnah. Namanya apa? Lafadznya mauquf tapi hukumnya marfu dalam Islam mustana. Kalau menit zaman beliau ini khurud minal masjid bila audin wala audin yadin, rujuk menunjukkan yang paling apa? Berjamaahnya. Berarti apa? Berapa enggak masalah. Ya berarti apa? Tetap berjamaah walaupun di masjid yang lainnya. Yang enggak boleh apa? Sudah azan, pergi ke rumah, enggak jamaah di masjid. Kenapa? Niatnya, au niyati rujuk. Menunjukkan bahwa yang maksudnya apa? Agar berjamaah di masjid tersebut. Bila ada orang misalnya ingin ke sembahyang, ada daras di sana, ada pelajaran di sana, misalnya antum sholat di sini ketinggalan apa? Kalau sholat di sini kenapa ada daras di sebelah sana? Atau saya misalnya mau ke Madinah, ke apa? Al-Madinah Islamic Center, pas lewat sudah ada di sini. Kalau dia pun di komat sini, hanya bubar pengajiannya. Maka apa? Pergi ke sana belum komat. Boleh enggak? Itu masalah yang kita hadapi di masalah. Alhamdulillah sih kalau antum sudah belajar banyak tentang cara-cara ngaji madhab seperti ini, ada kelebihan apa? Kelebihannya kita bisa tatbik pada banyak masalah di dalam masalah kita semuanya. Nah, maka memang ini layak untuk pelabul ilmi yang ingin belajar fikih dengan baik. Nah, bukan dikonsumsi untuk semua orang, ya enggak. Kenapa? Karena ternyata di lapangannya masyarakat enggak tahu apakah itu madhabnya Syafi'i atau Hambali apa, benar atau salah. Apa dalilnya ada atau tidak? Itu aja yang mereka inginkan. Sehingga maksudnya adalah jangan meninggalkan masjid untuk tidak berjamaah. Demikianlah bab azan dan iqamah selesai dan kita tinggal apa? Tinggal bab syurut salat, insyaallah kita bahas pada perjumpaan yang akan datang bi'idznillahi taala. Demikian Islam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada soal sebelum kita tutup pada sini. Tentang iqamahnya Abi Mahdzurah disampaikan oleh dia sama dengan apa adzan Bilal, ya. Tapi qad qawata dua kali dan juga ada tarji'nya. Ada apa? Tarji'nya. Kan tambah lima lafaz ya. Tambah lima lafaz. Saya belum lihat nasinya, coba saya lihat nasinya. Abu Mahdzurah kenapa? Karena saya belum sempat baca apa bahas tentang lafaznya secara asli dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lihat di sini.
jadi masyhur apa namanya Abu Hurairah punya apa 17 lafadznya. Kata Abu Hurairah dalam riwayat Imam Tirmidzi wa Nasa'i wa Abu Dawud dan juga Ibnu Majah serta Ahmad bin Hanbal, An-Nabi sallam 'allamahul adzan 19 kalimah wal iqamah 17. Ada apa? Ada lafadz langsung 17 lafadznya. Hanya belum dapatkan lafadz secara utuh ya, dari kaum tersebut. Ya seperti adanya Bilal, adanya Bilal tambah apa? Qad qamati salatu 2 kali. Ini sampai kepada Imam bin Bas dan juga yang lainnya, dia itu seperti adzan Bilal namun tambah apa? Qad qamati salatu 2 mati salat. Adzan 15 ya. Adzannya Bilal tambah 2 apa? Mati sholat. Itu iqamatnya apa namanya Abu Mahdzurah. Saya demikian dulu pada Arif. Apabila ya waktunya hanya cukup 2 rakaat, maka tahiyat masjid lebih utama. Karena ibadah maksus. Ya, untuk apa? Untuk masuk ke masjid sebelum duduk. Sebelum duduk. Kalau antum tidak mau duduk, maka tidak perlu sholat tahiyatul masjid. Tergantung antum bagaimana nanti mau duduk mau enggak. Karena lafaznya apa? La yajlis hatta yarka rak'atain. Jadi kalau orang berdiri di masjid, enggak usah apa? Tahiyatul masjid lagi. Tapi umumnya bisa, kenapa? Karena antum ketika antum berdoa itu kan tidak harus di masjid. Selesai adzan antum di rumah bisa doa. Setelah mengucapkan apa? Doa. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Langsung berdoa, itu adalah doa mustajab baina adzanain. Baina adzanain, ya. La yurad doa baina adzan wal iqamah. Demikian kita akan bahas pada pekan depan
bab baru, bab syurut as-salat bi'idnillahi ta'ala. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.